Halo co-friends, pada soal ini kita akan menyelesaikan dua pertanyaan mengenai pengurangan pecahan sebagai berikut. Kita mulai yuk mengerjakan bagian A. 52 per 3 dikurang 23 per 15 dikurang 1 per 5. Kita perhatikan di sini terdapat dua bentuk pecahan campuran, maka terlebih dahulu kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Di mana untuk pecahan campuran AB per C itu sama dengan A dikali C ditambah B per C. Maka untuk 52 per 3 itu sama dengan 5 dikali 3 ditambah 2 per 3, yaitu sama dengan 5 dikali 3, 15. 15 ditambah 2 per 3, itu sama dengan 17 per 3. Dengan cara yang sama, maka diperoleh bentuk pecahan biasa dari 23 per 15 adalah 33 per 15. Maka 17 per 3 dikurang 33 per 15 dikurang 1 per 5. Nah, co-friends, dalam pengurangan pecahan, penyebut pecahannya harus disamakan terlebih dahulu. Di sini penyebutnya belum sama ya. Maka untuk menyamakan penyebutnya, kita cari KPK dari ketiga penyebut, yaitu dari 3, 15, dan 5. Kita dapat mencari KPK-nya menggunakan metode tabel, yaitu kita bagi ketiga bilangan ini dengan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima terkecil yang dapat membagi ketiga bilangan ini. Maka pertama kita bagi dengan 3 ya, co-friends. 3 dibagi 3, 1, 15 dibagi 3, 5, 5 tidak habis dibagi 3, maka kita tuliskan tetap. Selanjutnya kita bagi dengan 5, 1 tidak habis dibagi 5, maka kita tuliskan tetap, 5 dibagi 5, 1. Nah, kita sudah peroleh nilai 1 di sini, maka kita mencari KPK-nya, yaitu kita kalikan semua faktor prima pembagi ketiga bilangan. Yang dimaksud yang ini, co-friends, 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka 15 kita jadikan sebagai penyebut pada bagian hasil. Nah, untuk mencari bagian pembilangnya, kita lakukan cara seperti ini. 15 dibagi 3 hasilnya 5, 5 dikali 17 hasilnya 85. 15 dibagi 15, 1 dikali 33 hasilnya 33. 15 dibagi 5 hasilnya 3 dikali 1, yaitu 3. Nah, kita dapat melakukan pengurangan nih, co-friends, karena penyebutnya sudah sama. Maka kita lakukan pengurangan dari kiri dulu. 85 per 15 dikurang 33 per 15 hasilnya adalah 52 per 15. Selanjutnya 52 per 15 dikurang 3 per 15 hasilnya adalah 49 per 15. Nah, co-friends, kita sudah peroleh nih jawaban bagian A. Maka selanjutnya kita jawab pertanyaan bagian B. Kita ubah dulu 43 per 4 menjadi pecahan biasa diperoleh 19 per 4 dan 1 per 3 yaitu 4 per 3. Nah, selanjutnya kita cari KPK dari 4, 6, dan 3. Dengan cara yang sama seperti pada bagian A, diperoleh KPK-nya yaitu 12. Maka penyebutnya yaitu 12. Lalu 12 dibagi 4 hasilnya 3 dikali 19 hasilnya 57. Lalu di sini diperoleh pembilangnya 2 dan di sini 16. Maka 57 per 12 dikurang 2 per 12 hasilnya adalah 55 per 12. Kita kurangi lagi dengan 16 per 12. Diperoleh hasilnya 39 per 12. Nah, 39 per 12 ini masih bisa kita sederhanakan, co-friends. Dimana untuk menyederhanakan pecahan, kita cari FPB dari pembilang dan penyebut, yaitu dari 39 dan 12. Kita cari FPB-nya menggunakan metode tabel juga nih, co-friends. Maka, kita bagi dengan 2, 39-nya tetap, 12 dibagi 2, 6. Selanjutnya, kita bagi 2 lagi, 39-nya tetap, 6 dibagi 2, 3, kita bagi 3, 39 bagi 3, 13, 3 dibagi 3, 1. Nah, 3 ini membagi habis 39 dan 3, maka kita lingkari ya, co-friends. Selanjutnya, kita bagi lagi dengan 13, hasilnya sama dengan 1, 1 kita turunkan. Maka FPB-nya, kita kalikan faktor prima pembagi habis ke dua bilangan. Karena di sini pembagi habis kedua bilangan hanya 1, yaitu yang kita lingkari, maka diperoleh FPB-nya sama dengan 3. Maka 39 dan 12 masing-masing kita bagi dengan 3. Sehingga diperoleh jawaban bagian B adalah 13 per 4. Wah, hebat ke friends, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Tetap semangat belajar ya, sampai jumpa di soal selanjutnya.